Assalamualaikum. Cuba teka siapa kat sini. Teacher Aziz di sini. Apa khabar semua? Jumpa lagi. Teacher Aziz bukan apa ni? Duit. Banyak kan? Okey. Ada anak-anak mesti dapat banyak duit raya hari itu kan? Macam-macam kita boleh buat bila kita ada banyak duit. Hari ini, Teacher Aziz nak bercerita ada berkaitan pasal duit atau dengan nama lain kita panggil sebagai wang, iaitu hari ini Teacher Aziz nak bercerita pasal siri kisah moral yang bertajuk wang. Okay, jom kita dengar sama-sama cerita daripada teacher. Encik Zainal seorang petani. Dia mempunyai dua orang anak lelaki. Seorang bernama Zali dan seorang lagi bernama Zaini. Pada suatu hari, Encik Zainal membawa Zaini dan Zali ke kebunnya. Di kebun ini terdapat banyak wang yang tersembunyi, kata Encik Zainal kepada anak-anaknya. Ada wang yang tersembunyi di sini? Saya tak percayalah ya, kata Zali. Saya pun tak percaya, kata Zaini. Apa kata kamu gali seluruh kebun ini? Jika kamu jumpa wang itu, bahagikanlah sama rata, tambah Encik Zainal. Zali dan Zainal berasa sangat gembira. Sekarang kita boleh jadi kaya, teriak mereka. Mereka pun mula menggali seluruh kebun itu, tetapi masih belum berjumpa dengan wang yang dicari. Tak ada apa pun yang kita dapat, kata Zali. Saya rasa lebih baik kita tanam sebarang tanaman di kebun ini. Jika tidak, penat saja kita menggali, sambungnya. Zaini setuju. Mereka pun menanam jagung di kebun itu. Kami tak jumpa pun wang yang ayah katakan, kata mereka. Encik Zainal pun tersenyum. Apabila jagung yang ditanam telah mengeluarkan buah, Encik Zainal mengajak Zaini dan Zali ke kebun sekali lagi. Inilah wang yang ayah cakap tu, kata Encik Zainal sambil menunjukkan sentokor jagung yang baru dipetik. Kamu boleh menjual jagung ini untuk mendapatkan banyak wang. Encik Zainal berkata lagi, kamu akan mendapat wang hasil daripada kerja kuat kamu. Ayah bangga dengan kamu berdua. Zali dan Zaini berasa sangat gembira, lalu memeluk ayah mereka. Okey, dah habis. Okey, anak-anak, apa nilai murni yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Okey, nilai murni yang teacher boleh share hari ni daripada kisah moral ni ialah, dia buat apa? Zali dengan Zaini buat apa tadi? Dia berusaha bersungguh-sungguh kan untuk dapatkan duit itu. Jadi dia berusaha dan akhirnya terhasil, iaitu usaha tangga kejayaan. Jadi anak-anak semua, anak-anak kat luar tu, kalau kita nak sesuatu kita kena usaha. Usaha sampai berjaya kita dapat. Okey? Okey.
Setakat itu saja daripada teacher. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like and subscribe YouTube channel Brighter Brain. Jumpa lagi di lain kali. Bye.